cara menggunakan sandi Morse hamster combat. Nah, sandi Morse ini berfungsi untuk memberikan sandi ya, untuk kita mendapatkan koin 1 juta hamster combat ya teman-teman. Di sini ada sandi harian di mana kita masukin sandinya menggunakan sandi Morse. Nah, untuk memunculkan fitur sandi harian ini kita tinggal ketuk ini aja ya teman-teman, ketuk pendapatan perketukan. Silakan diketuk 3 kali, 1 2 3. Nah, otomatis muncul seperti ini ya. Oke, ini akan saya masukkan sandinya ya untuk tanggal ini ya teman-teman. Hari ini tanggal 13 Juni 2024 ya. Jadi ini untuk sandi harian hamster combat tanggal 13 Juni 2024. Karena sandinya setiap hari berbeda-beda. Oke, untuk sandinya itu yaitu Satoshi teman-teman. Jadi di sini kita harus ketik dulu huruf S. Di mana sandi morsenya itu titik 3. Kita ketuk saja 3 kali ya. 1, 2, 3. Otomatis muncul huruf S ya. Kemudian A titik strip. Oke. Nah, untuk stripnya ini itu kita tekan ya teman-teman. Ya, ini biar teman-teman paham. Untuk strip itu kita tekan ya. Gini, tuh, muncul ya. Nah, kita ulangi lagi. Pertama, S itu titik 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian, A itu 1 titik strip. Oke. Terus, T itu strip 1 kali. Kemudian, O itu strip 3 kali ya. 1, 2, 3. Nah, ini telat nih ya, teman-teman. Kita ulangi lagi. Jadi, jangan terlalu lama juga ya. Jadi kalau awal-awal memang agak susah teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Pertama S titik 3 kali, 1 2 3. Oke. A titik. Oke. T strip, O strip 3 kali. Pencet ya. Oke, kemudian S 3 kali, kemudian H 4 kali. Satoshi, kemudian I 2 kali. Nah, seperti itu ya teman-teman. Otomatis ini hadiahnya kita bisa ambil ya 1 juta koin hamster combat. Nah, ini untuk sandi tanggal 13 ya teman-teman, 13 Juni 2024. Nah, nanti sandinya akan berubah lagi di tanggal 14-nya ya. Pokoknya intinya sandinya itu setiap hari berubah-ubah ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman cek video saya yang terbaru ya, untuk mendapatkan sandi-sandi Morse untuk hamster combat mendapatkan koin 1 juta. Dan juga untuk mendapatkan ini ya teman-teman, apa namanya, combo harian, teman-teman juga cek video-video terbaru saya ya. Oke teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe, dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.